Suraya, kawan yeah. Kan? Hey, ini si Dayana yang diperkenalkan kami di bawah. ini si Ima. Tukang masak. Yeah. Ini bos. Ini si Karina, si Gawing. Oh bos. Ini Kak Sheila. Bos. Bos Benila. Benila. Berfoto-foto. Kita orang berhenti di Ranoboy Kalabakan untuk tapau makan tengah hari. Kebetulan berjumpa Bobinche Marcella. Sama-sama tapau makan. Estimate masa dari bandar tadi berapa jam sudah itu Cego? Jam 12 tadi, sekarang sudah pukul 1 lebih. 2. 2 jam sudah. Estimate masa sampai dalam 3 jam dari Bandar Tawau ke Malioboisin, mungkin dalam 1 jam lagi baru sampai. Paling lewat sampai kena jam 3. Jam 3 sebab ada round-round lagi, ada video presentation lagi nanti malah dibawa di negara. Kita tengok nanti lah. Okay. Sepatah dua kata bos. Kata-kata pepatah. Senyum tapi tidak nampak gugup dengan masnya. Kalau Marcella video. Mana masnya yang sepet? Gambar baru kita sama-sama situan. Pertama ini saya masih belajar lagi gimana mau handle trip kan. Nanti yang second trip saya akan ambil dalam bulan 12 bawa peserta. So ini adalah bagasi kami semua ini. Di dalam kereta ini ada 4 orang. Sama Cipawi, ada Adrina. So dalam trip ini tinjau sejalan dulu, kita tengok cara dorang yang serta tengok cara dorang masak. So nanti sejalan masak bulan 12. So terima kasihlah atas peluang yang dibagi oleh Venture bagi kepercayaan dengan saya nanti untuk aku untuk peserta. Okay. Hello guys, kita berjumpa lagi dalam video seterusnya trip Malioboisin. Kali ini Malioboisin dibuka semula setelah tutup dari tahun lalu akibat PKP. Malioboisin terletak di daerah Kalabakan dan ini juga kali pertama saya masuk Malioboisin di luar daerah setelah lama saya tidak keluar untuk melakukan trip. Dan ini kali pertama saya join trip Ova Venture. Seperti biasa, SOP tetap dilakukan di merata tempat seperti Malioboisin. Malioboisin tetap mengamalkan SOP yang ketat, memakai mask, tembak suhu, dan penjarakan sosial. Thank you.
ke sana sih itu. Perut. Teruslah dulu. Ujung lagi, Mar, tinggi. Lagi ujung. Ujung lagi, lagi. Ujung lagi. Satu bilangnya. Setelah sampai, kita orang dibawa ke pendaftaran untuk sign agreement. Sama ada kita bersetuju atau tidak ketika berada di Malung Basin atas apa-apa risiko kita sendiri. Terima dan syarat. Dan syaratnya, kalau rajin baca dulu. Tidak rajin, sign saja. Yaitu. Ya. Yeah. Di sini juga ada menyediakan kedai seperti souvenir, baju, ataupun peralatan trekking seperti stokin pacat. Tanpa membuang masa, kita orang terus ke Canopy Walk untuk menikmati suasana hutan melalui jambatan gantung dan menikmati hari yang senja di Malawi. Berjalan-jalan sudah di Canopy Walk. Mana nih? Ada dua, satu sini, satu sini. Thank you.
Wah. Tidak boleh lintas jembatan untuk pokok. Iya. Ambil napas. Aduh. Wow, tengok. Tidak boleh lalu sudah. Banyak lubang dan banyak pokok-pokok. High risk. Tidak boleh lalu. Kenapa Suraya? Ketika saya sampai hostel, suasana di sana sangat tenang, mendamaikan, sesuai untuk release tension. Pusing lagi. Okay. Pusing. Ini kan malam, dia tidak nampak tulisannya. Kau tunggu siang. Sedap. Sambal yang di import. Import dari mana tuh? Serake. Oi. Dari mana? Di sini duluan. Manis kot. Rasa okay. Di bajin kau banyak-banyak. Padas kah? Tidak lah, manis. Ando, ada juga Pak Pute. Tengok desainnya tuh kan tak ada berarti muntah gitu. Oke kakak murang, ada sambal ini. Tidur makannya di berbumbung. Trip ini sebenarnya dibahagi dua, yaitu road A dan road B. Karena SOP penjarakan, tim dibagi dua, yaitu grup A dan grup B. Grup A akan melalui dari Agatis ke Nepenthes dan Ginseng, manakala grup B akan buat reverse dari Agatis terus ke Ginseng dan Nepenthes dan akan balik semula ke Agatis. Kita orang akan bertemu dalam perjalanan di laluan Malleofol. Agatis, Nepenthes, Ginseng. Nah, grup B, Nelson punya. Oke, untuk grup E, saya dan Luke yang bawa. Untuk grup B, Nelson dan satu lagi Reza. So, perjalanan untuk besok, untuk grup E, 7.5 km. Untuk grup B, 9 km. Untuk perjalanan besok lah.
Oh, LD. Oh. Hello, I'm Mohanan dari Tawau. Grup B. Hai, saya Din dari Lahdatu, grup E. Oke, mantap. Hai semua, assalamualaikum. Saya Hana dari Tawau, asal Tawau, grup E. Oke. Las? Hilang. Hai, Ima dari Tawau, grup E. Ya, ini itu ya. Ini kamu untuk grup E ya? Siapa grup E? Ini yang bawa kamu nanti. Kita suruh kamu lah, kamu boleh rujuk dia apa-apa. Grup E. Grup E. E. Grup B dia belum ini. Ada dia tadi. Ini oh, nah ini grup B. Kamu rujuk saya sekarang lah. Morning guys. Hadir. Sini. Hadir kami hadir. Cek betul-betul lah. Tidak mau nanti ada yang kasih balik lagi tuh situ. Saya punya nama. Betul. Dengan IC. Betul. Oke. Cek. Selamat pulang, selamat. Amin. Amin.
ini berat. Tiga weng. 9. Aduh. Sama. Macam aku lagi berat. Ini paling ringan. Tambah lagi lah. Apa ini? Lagi lah. Astaga, 2 kg. Mukanya. Onda dulu di sebelah. Oke. Nah, ini dia punya muatan. Buat record lagi. 4 hari. Oke, berapa tuh? 15 kg. 14. Oke. Sorry. Oke, ada lagi yang di sana yang dorong akan hantar pada last day. Bukan day 3 and day 4. Yang itu dorong akan timbang, dorong akan kasih proof sama kamu juga. Ambil gambar ya. Sudah. So, nanti dekat hujung nanti dia akan tambah. Kita punya style, kamu punya makanan semua sama. Kita akan bagi juga dengan semua peserta, oke? Okay? Tidak bisa lah, toro A kah, toro B. Sebab dia sama. Oke, bos. Oke? Okay? Right? Right. Kecuali kalau red A itu kuat makan lah. Apa ada ini? Kalau begini? Baru tahu. Jadi kita tahu foto. Bobom. Awal. Kita tahu sudah tuh. Jadi kita tuh. Kami tahu begitu. Ya. Ini gogonya grup E. Kayak dia pinjam. Muli bah. Ini grup E. Bisa kita. Hai. Ada sedih pun aku. Ini lagi dua. Badeluan kami ya. Assalamualaikum.
jalan kosong, jalan kosong. Boleh lagi dimasuk kita. Hai ses, tumpang lalu ses, saya duluan. Jumpa dengan pentes ah. Wah, padahal mau buka air sudah saya nih. Apa kamu buat di situ? Ah, kamu orang ini turun sih kamu. Hai. Nah, kan sudah kena garam. Nah, nakal betul kamu ini. Hai. Ih, negel ini. Ah. Nah, badan mukamu. Woi. Semasa berada di hutan, saya berjalan santai, perlahan, menikmati hutan, bunyi-bunyi unggas, dan sahabat saya di belakang pun menghiburkan. Sentiasa bernyanyi. Okelah, adalah hiburan. Kemudian segitu, kemudian kita kena balut.
mana lumutnya di atas pokok. Yang dibayangkan. Dah tu airnya, siang buang lah. Bikin spoil videoku saja. Tapak semen itu adalah tempat helikopter landing. Jika ada sesiapa yang injet, helikopter akan pick up dan turun di situ. Oh, itu kah? Alah, cantiknya tu tidak boleh naik. Itu kan? Okay guys, sebentar lagi kita akan sampai di Camp Nepenthes. Kita sudah melalui 7.5 km. So, come on. Sudah sampai Nepenthes camp dalam pukul 2 lebih. Ini adalah website dia, hostel. Okay. Mari kita lihat dulu, kasih bersih-bersih pacat dalam kasut. Oke, okay, apa lagi? Oke, okay, mari kita tengok hasil. Ting-ting, ting-ting. Okay, clear. Dalam. Oh, clear wah. Handal bare ping. Ingat cacing kak. Wah. Abdul muka. Hihi.